Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lislar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin, tentunya di channel YouTube Lislar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info terbaru selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya Mimin ada kabar bahagia bahwa jam 11 nanti Bunda Lesti Kejora akan live Instagram bersama MS Glow Beauty. Dan ada keseruan-keseruan nih, Papa Billar schedule semalam bermain bola di Toba Boy ya. Dan masih banyak informasi-informasi yang akan Mimin sampaikan di pagi ini. Untuk itu simak terus video Mimin sampai habis ya. Oke, para sahabat, untuk kabar pertama, Mimin ada kabar dari Lislar Entertainment ya. Dimana ada yang baru nih dari LA, akhirnya Lislar punya akun TikTok nih. Wah, seneng banget ya, baru video pertama nih diunggah di akun TikTok resmi Lislar Entertainment. Jangan lupa nih untuk di follow ya TikTok dari Lislar Entertainment. Kemudian kabar bahagia selanjutnya datang dari MS Glow Beauty, di mana MS Glow Beauty akan live on Instagram bersama Bunda Lesti Kejora. New product launching for acne and sensitive skin, Glow The Guardian. Giveaway 3 juta rupiah nih para sahabat. Pada hari Jumat ya, tanggal 1 Juli 2022. Jam 11.00 sampai dengan jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ketinggalan live on Instagram bersama Bunda Lesti Kejora. Kemudian ada caption dari MS Glow Beauty, pastikan kamu jadi orang-orang pertama yang jadi saksi dirilisnya The Glow Den Guardian ya. Produk terbaru dari MS Glow Beauty for acne and sensitive skin. Pasang alarm untuk ikut dalam live launching pada hari ini, hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, pukul 11 sampai 12.00 WIB. Live on Instagram di @msglowbeauty ya. Dapatkan kesempatan untuk memenangkan giveaway dengan hadiah total 3 juta rupiah. Penasaran apa produknya? So, jangan sampai lewatkan keseruan launching ini ya, bestie. Kemudian ada komentar nih, Rosa Anusut Lislar, wajib nonton guys, ada Lesti Kejora. Mimin informasikan lagi ya, hari ini akan ada live Instagram bersama Bunda Lesti jam 11 sampai jam 12 siang ini. Kemudian juga untuk kabar berikutnya, ini ada kabar dari schedule kakak Rizky Billar semalam di Toba Boy. Malam Jumatnya, tentu kita sudah tahu ya schedule dari Papa Billar bermain bola di Toba Boy. Aduh, senang banget ya, semalam banyak sekali vitamin dari Lislar. Dinner bareng bersama Pabil, kemudian Bunda Lesti. Setelah itu baru Pabil schedule-nya di Toba Boy. Senang banget ya, doa yang terbaik nih buat mereka berdua. Mudah-mudahan sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Oke, next di kabar selanjutnya ada unggahan dari instastorynya Rangga Syahid. Di sini ada spoiler, sepertinya ada film baru atau vlog terbaru dari Lislar nih para sahabat. Mimin pengennya sih tayang di TV ya, ini seperti Chal nih guys. Aduh, kangen banget mereka tayang di TV lagi.
Ini spoilernya aja bikin penasaran. Masya Allah akan seperti apakah? Tunggu saja ya, harap bersabar. Dan langsung ada komentar dari Twinger, semoga tayang di TV ya, amin. Spoilernya bikin penasaran, Win. Kira-kira film apa ya, atau judulnya apa nih? Belum dikasih tahu, hanya spoiler dari Leslar yang bikin kita penasaran. Pastinya seru banget, bismillah. Semoga lancar, semoga sukses, dan semoga tayang di TV juga. Udah gak sabar ya, pengen nonton. Nah, untuk itu jangan sampai ketinggalan informasi berikutnya seputar Leslar. Tetap stay tune terus di channelnya Mimin ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.